Aku bingung sama kamu orang Islam. Bingung kenapa emang ya? Karena orang Islam tuh ngumpulin infak caranya tidak elegan. Maksudnya tidak elegan? Gimana itu? Ya, seperti nyuruh anak-anak yatim, anak-anak kecil keliling door to door sambil jualan kalender. Bahkan ada yang meminta infak di tengah jalan sambil berselawat. Itu kan mengganggu jalannya arus lalu lintas. Dan aku juga memperhatikan kotak infak Jumatan tuh isinya banyak kan recehan dan juga 2000-an. Ya kan mayoritas penduduk Indonesia itu kan beragama Islam. Jadi berpikirnya juga bermacam-macam. Lah, emangnya di agama kamu bagaimana cara mengumpulkan infaknya? Kalau di agamaku namanya kolekte dat. Di situ juga caranya modern dan juga maju. Maksudnya modern dan sudah maju itu gimana? Caranya itu, habis kebaktian jemaat gereja disuruh maju satu persatu. Di depan bendahara gereja, disiapkan mesin debit dari berbagai macam bank. Di situ suruh gesek ATM-nya. Nggak mungkin kan ngasih 2.000 atau 20.000, minimal 50.000 atau 100.000. Bahkan lebih dari itu. Jadi pendapatan kolektor lebih banyak. Wah, keren juga tuh caranya. Dulu ada kejadian lucu nih, Dat. Pernah ada jemaat gereja yang ketahuan sama pendetanya karena ngasih kolektor cuma 2.000. Terus pendetanya marah-marah, lalu bilang, "Kamu ngasih untuk Tuhan cuma 2.000. Sedangkan kamu sendiri kalau kencing di WC umum terminal aja, bayarnya 2.000. Berarti kamu menyamakan harga surgamu itu dengan tarif WC umum di terminal." Mantap.